astronot NASA akan mencoba menanam tumbuhan di bulan. Eksplorasi di luar angkasa menjadi bagian eksperimen Badan Luar Angkasa Amerika Serikat NASA. Kali ini misi Artemis 3 NASA mencoba peruntungan bercocok tanam di bulan. NASA mengumumkan rencana terbarunya untuk sistem pertumbuhan pangan eksperimental, mengungkapkan bahwa mereka akan mengirim eksperimen Lunar Effect on Agricultural Flora atau LEAP ke bulan sebagai bagian dari misi berawak Artemis 3 yang saat ini dijadwalkan pada tahun 2026. Lunar Effect on Agricultural Flora atau LEAP yang dibuat oleh Space Lab Technologies yang berbasis di Colorado akan menyelidiki dampak lingkungan permukaan bulan terhadap tanaman luar angkasa. Dalam eksperimen ini, para astronot akan menanam tanaman di permukaan bulan, mengamati kemampuan mereka untuk berfotosintesis dan tumbuh, serta bagaimana mereka merespon tekanan gravitasi rendah dan radiasi luar angkasa. NASA juga memilih dua eksperimen sains lagi untuk misi Artemis 3, yaitu Lunar Environment Monitoring Station atau LEMS adalah rangkaian seismometer otonom yang ringkas untuk memantau lingkungan seismik bulan dalam jangka panjang. Yang kedua, Lunar Dielectric Analyzer atau LDA untuk mengukur kemampuan tanah bulan dalam menyebarkan medan listrik yang dapat membantu pencarian sumber daya terutama es.